Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyebut, hasil pemantauan hilal penentuan Syawal 1444 Hijriah di Bengkulu tidak terlihat. Tim Ru'yatul Hilal Provinsi Bengkulu, Kamis sore sudah melakukan persiapan pemantauan hilal. Lokasi pemantauan bertempat di Mes Pemda Provinsi Bengkulu. Pemantauan dilakukan saat matahari terbenam, yakni pukul 18.10 WIB hingga 18.20 WIB, dengan menggunakan alat teleskop hilal. Posisi bulan di Bengkulu berada di utara atas matahari. Ketinggian hilal baru berada pada 1,89 derajat. Sementara ketetapan yang ditentukan untuk menetapkan satu Syawal, yakni 3 derajat. Hasil pemantauan akan dikirimkan ke Kementerian Agama RI untuk pertimbangan penetapan satu Syawal 1444 Hijriah. Betul hilal tidak menampakkan kelihatan, untuk itu hasil tim ini akan disampaikan langsung baik secara aplikasi oleh bidang Urais ke Kemenag Republik Indonesia dan juga akan secara manual juga akan disampaikan. Mudah-mudahan kita tetap juga akan target perbedaan Hari Raya Idul Fitri, diharapkan masyarakat dapat saling menghargai. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.